Assalamualaikum, salam sehat bro. Ada permintaan untuk membuat charger baterai AA. Saya sudah mencari beberapa referensi tegangan maksimumnya tidak saya dapatkan referensinya. Tapi sudah saya coba menggunakan TP4056 ini bisa untuk mencharger AA sampai full. Tapi syaratnya di seri 3 buah. Oke, kita coba saja, saya rangkai dahulu. Oke, sudah selesai. Saya menggunakan charger inputnya. Terlihat, bro. Sebetulnya ini sudah saya coba berkali-kali dan bisa full. Kita coba saja. Oke, saya masukkan dahulu input chargernya. Kalian lihat indikator tidak mencharger atau full. Saya nyalakan, ini negatif, saya menggunakan yang ini negatif, positif, kemudian positif, negatif, positif, jangan sampai salah. Ini negatif positif. Oke, saya mulai charger. Kalian lihat besar arusnya. Ini sebetulnya baterai sudah penuh, tapi saya coba lagi dan saya tidak skip videonya atau saya percepat nanti. Oke, kalian perhatikan besar arus karena ini sudah penuh, ya. 0. Hampir indikatornya yang mencharger sedikit menyala. Oke, coba putar, kalian perhatikan. Oke, sudah mulai mencharger, kalian lihat. Dan kita tunggu apakah bisa 0, kalian lihat arusnya karena ini sudah penuh. Kita tunggu sampai 0, apakah benar-benar bisa full. Ini kecil sekali, 5 mA. Ya, kalian lihat sudah bisa full. Terbukti kan bro? Jadi ini cara paling mudah dan paling aman bila kalian menggunakan di rumah. Memang harus kalian seri secara 3 buah. Oke, kita ukur saja tegangan masing-masing baterai. Ini memang tidak boleh bergerak sedikit, dia langsung akan kadang nyala lagi. Saya ukur untuk melihat masing-masing tegangan. Oke, baterai pertama terlihat 1,3. Sorry, baterai pertama 1,39, baterai kedua 1,37 baterai kedua, kemudian baterai ketiga 1,37 juga. Ini yang saya belum tahu maksimum dari tegangan baterai ini berapa, saya mohon masukannya karena saya belum pengalaman di baterai AA ini khususnya recharger. Oke bro, mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.